warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu para alim ulama yang kami hormati, terutama dari calon pengiring perempuan ya. Pengiring dan ya, ingkang kula hormati dan sohibil haja Bapak Subita, masih Bapak Haji Bakar yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahnya, sehingga Bapak Ibu semuanya dapat hadir di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebelum acara balas ya, balas membalas ya. Ya, kita mulai. Marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti dapat bermanfaat, berguna bagi kita semuanya fi dihi wa dunya wal akhirah. Ala hadini abisafati sholika laumul fadeha. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan fadeha tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perencanaan kita benar-benar tidak ada halangan, lancar ya, tertib ya, terlancar, aman, terkendali, dan semua itu mudah-mudahan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dari calon pengiring apa pengiring ya, perempuan, kalau nyuwun ngapunten sak derenge ya, memang tempatnya nggih seperti ini. Deso, ya. Memang kabeh kuwi deso ya. Sing kota Jakarta niki ya. Lan sing Jakarta iku nggih kada deso ning sami mawon ya. Pomane wilayah Kebumen ran apa? Pulungan ya. Nggih ngeten iki sami kali wilayah Sidoaya, nggih wilayah Pundi-pundi sama. Terus kalau nyuwun agung apa pangapunten ben menawa wonten mungkin pasugatane mungkin kurang lengkap ya. Mungkin kurang kata, tapi kalau dijual semua, gadima kan hanya dilihat saja. Saya kata dia, asal rasa itu suarek, ya. Nah, mungkin dalam acara Ramadhan nanti, mungkin kurang, apa sing kurang. Aku senang kok gak ada ini, kok hanya senang ini dan aku lo nyuwun aku di pangan punten. Hadirin yang berbahagia untuk ini, untuk sambutan yang pertama saya sendiri kita buka, yang kedua langsung saja dari calon pengiring perempuan kepadanya Bapak Bapak Hamid, Bapak Hamid ya, Bapak Hamid, terus Bapak apa masih berulang, mari Bapak Hamid, terus Bapak dengan Bapak Mujiono, mari konten Bu Siten, enggak apa-apa, namanya Argo Megah. Bun, kula atas nama keluarga. Nah, untuk berikutnya, nanti aja. Sambutan dari Bapak Abdul Hamid kepada selaku orang tua dari calon perempuan, pihak perempuan. Padanya beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi wasta'in. Wa tinja barakiroh. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kula nyuwun ngapunten wonten kesalahan nipun tenanan yoga kula nami Cang Estri wonten panjenengan wonten mriki senajan sae utawa mboten kula nyuwun ngapunten pinggata. Jenipun kula ucapakan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki netakaken saking kula wakil dugi rombongan pihak mempelai wanita. Sesuai kali
janji kula pedal wonten sido waya nika insyaallah sak nika bagi kula aturaken dene ketentuanipun akad nikah ingkang sampun dipun sepakati kali keluarga. Nggih. Nyuwun ngapunten Bu Pilih menika taksih tak ngajari napa damel ketentuanipun keluarga. Keluarga jadi dari keluarga ya, pria ke monggo dipun bahas nanging kula nyuwun sageta penapa ingkang kula sampaikan menika dadosaken finalipun acara menika kangge kelanjutan punakan menika sesuai kali napa kali kesepakatan menika yang sambungi pun pastor saking keluarga mereka dipun setuju ini benjang sasi Juli tanggal sekawan Juli itu berapa? Juli kurang setahun bulan bulan 7 Juli ini sani sak mantun di pun lebaran mantun di pun lebaran ku 4 bulan pasang oh Juli Juli dinten Rebu tanggal berapa? Rebu Kliwon tanggal sekawan. Oh, 4 berarti Rebu ya. Nggih, Rebu Kliwon. Nggih, kumpang nang Mulyo Iman tanggal. Nggih, tenan. Nggih. Nek kalau buka ana lumayan. Nggih, nggih. Monggo dipun kan Joko kok. Gua pilihan nggih dipun madhapaken. Oh, nggih kok. Nggih, berarti kurang anu ya. Tanggal ini kok Juni tanggal Juli tanggal sekawan. Riyoyo ku tanggal 16. Nggih. Tanggal sekawan Juli dinten Rebu Kliwon. Jek kira iku. Buka buku mengenai Juli. Juli. Riyoyo tanggal 15 16. Riyoyo kupat. Terus mari ngono Riyoyo kupat kang ulang. Iya. Oh, tanggal sekawan. Juli ya, Juli tanggal 4. Bisa. Wis ya. Boleh panggil ya. Ini. Tak nesti pas iki. Oh, ya ben, setuju nggih. Setuju Juli. Wis kita makmuman saja yang lain apik lah wis ya nggih. Nggih. Kula wau nggih. Lho pun matur ta? Balik dalam artusan itu kalau kau gebot mulur-mulur waktu begitu rambi boten nanti mereka sama kesepakatan itu Pak Doso mangke pihak mempelai berdua mereka bisa ketorangan nah tak bisa kaget-kaget nyenyen-nyenyen insya Allah rezeki ini pun lancar nyambut tahun ini pun boten-boten halangan kan ngatun dong ini boten kok terus saya apa nih saya secara anu kok percaya teman lalu gino-gino boten nanti kula sebagai tiang Jawi gitu kedah ngugemi penopo yang kan dadosaken adat istiadat pun tiang Jawi ngaten nggih boten lepat mangke menika nggih sik tasih dipun gatokaken kangge petangan secara Islam jadi boten kok istilah menika ngawur dipun tebut nggih ingkang padha dinten niku kita sik keluarga ya nggih nggih Kliwon 20 berarti ketemu kira ke 13 ya. Berarti kalau ini berarti nikahannya itu pagi. Oh, langsung sama ke janda. Langsung dipun lanjutaken datang napa perhelatan nggih dan enggak ono paginya langsung wali matur. Ah, wis ketemu malam. Wis enggak usah dipikir. Nggih, tambah tongo. Lho, mboten menawi mari yakin ya putri mesti mboten menawi. Ayo menawa tadi. Nggih. Oke, wonten menawa. Nggih, wonten menawa. Jadi salah dalam kurasa bola diurut terus terang. Jadi pas posoan itu. Pun ngata susut ya, terkumpul pun ngata itu. Mau saja nanti nanti. Jadi berarti ngata buat terpalapa. Ada ponata, ada palapa. Kalau mana pala, tapi pala. Tapi kalau benar. Terus mungkin menaik menurut rencana saking keluarga Pusri akad nikah itu pun harus lebih saking jam 11 malam.
Oh berarti pagi. Ya. Berarti jenengan itu nanti kita itu kita ke sana. Iya. Hari ini kan pada waktu kantor kan masih buka. Berarti kita saja yang datang ke sana. Langsung bawa mobil cret. Nah, ini kalau walimannya nggih. Walimane sore napa? Sonten mboten. Ah sonten mawon. Nggih. Soale lek yang wonten mboten wonten ndi. Nggih. Saya kan perlu nyetak akad nikah pun dulu. Nah, setelah itu siangnya oh nggih. Ya wis iku nek wis mari cukup ya. Terus ora kerep nek gedung ya. Boten boten sapin. Boten mesti gas sapin. Nggih. Sapin. Sapin dulu Bapak Kambit. Ah, puas. Puas. Terus mengke wonten iki mau. Nggih, nerawangi nanti sayur. Nggih. Kula pinter jaman tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Para alim ulama yang saya taati, keluarga niki kakak kula Subida, mbak ibu kula, menawi perkenalan nggih. Niki adik kula Haji Abu Bakar, adik kula istri kali, enggak ada juga kali. Niku Mia, niku Hendra, mohon waktu beri kita nanten. Okay, jadi maksudnya pun ngeten, pulau berharap, wong namanya ini pesan sebelumnya, sebelum pernikahan ada sedikit pesan. Ternyata menikah yang kedua itu tidak seperti menikah yang pertama. Yang jelas namanya nyambung. Yang namanya nyambung pernikahan itu tidak semudah dengan istri. Makanya ini nanti harapan saya mulai saat ini dan seterusnya nanti setelah diresmikan di jenjang pernikahan harus saling menyadari, saling menutup apa itu kekurangan dan kelebihannya untuk saling dihargai. Jangan apa itu jangan terlalu kaku. Masalahnya saya sendiri sudah ngalami, jadi ternyata pernikahan yang kedua itu agak nyambungnya itu agak sulit lagi, nggak seperti yang mulai dari awal. Kalau dari awal merintis dari awal, mulai dari nol bahkan nol bodoh sehingga menjadi mengembangkan pernikahan rumah tangga sehingga memiliki aset dan sebagainya. Sekarang boleh di nol lagi katanya. Dan nol lagi dirintis kembali. Nah, ini insya Allah kalau saling menyadari, saling apa itu apapun kelemahannya, di balik kelemahan mesti ada kelebihan, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Ini disadari insya Allah langgeng. Tapi lek menang-menang karena WDW, ojo mentang-mentang. Pokok sing-sing asor, sing-sing saling mengalah. Jadi diharapkan yang namanya rumah tangga itu ingin menjalankan kehidupan itu ada nilai ketenangan, dan ketenangan itu kalau saling mencari menang-menangan tadi ini gak enak. Saling mengalah bisa mengalah, insya Allah enak. Ini saya mengingatkan saya sendiri pribadi, mungkin juga ada manfaatnya bagi yang akan menjalani. Tapi kalau yang sudah merintis mulai dari awal insya Allah gak ada masalah. Cuman ada namanya rumah tangga pasti selalu ada gangguan macam-macam. Nah ini kalau ditetap bertahan, insya Allah akan ya iso rumah tangga sampai nenek-nenek ini kecuali aja memisahkan, itu harapan. Kiranya itu kalau diperkenalkan ini Mbak Yu saya semua ini. Mbak Luha ini selaku Mbak Luha selaku orang tua saya, karena saya sejak kecil sudah ditinggal orang tua, nggak punya bapak, nggak punya mak. Terus kakak saya Subida ini yang menopang, istilahnya menopang makan sampai sekolah adik-adiknya tuh ya dari kakak saya Subida ini yang ditepati ini, termasuk Mbak Baluka ini ya, termasuk kakak sekaligus orang tua saya gitu loh.
Jadi saya itu nggak bisa balas budi apa apa. Jadi kiranya itu, insya Allah kalau saudara saya ada 7, yang putri ada tinggal 3, Mbak ini saudara tua, Mbak Yumin ini dulu ya, kakak suaminya tuh pegawai PLN, sehingga membantu adik-adiknya. Adik-adiknya memberi apa tuh, memberi nafkah, memberi membantu juga memberikan baju lebaran setiap itu seperti itu. Jadi saudara saya itu kompak, setiap ada apa-apa itu selalu bersatu, nggak pernah ada masalah. Jadi insya Allah rukun-rukun baik, mudah-mudahan nanti menyambung dengan adik saya Gusnia ini, saya harap nanti nilai keluarganya lebih erat lagi gitu, karena di sini sudah terbiasa seperti itu. Kiranya demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin inilah jerih payah Mbak Yu saya mulai tadi malam ini persiapan. Jadi apa itu wis apa adanya yang seperti ini, memang ini rekor doyan Mbak Yu saya, Mbak Luka dan saya Subida. Ya mulai tadi malam sudah mempersiapkan, nanti ada tamu agung dari Devus Mia. Jadi sudah dipersiapkan tadi malam, sudah mulai enggak tidur bahkan. Kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami harap masalah ini saling menyadari, ke depan bisa lebih baik. Mudah-mudahan ini ke depan tidak ada perbedaan lagi, hanya ini dan seterusnya. Kata Bapak tadi langgeng. Ya. Kiranya oh monggo. Niki terus itu sepatu normalnya sudah satu saat dan kita silaturahim. Nuwun sewu. Niki namine Hendra. Niku niki sing nak nak Mia ngaten. Niku Mia putra pertama. Nggih niki nggih. Niki namanya Mia, niki Hendra. Nggih insyaallah mangke persalehan. Ini kan dari pihak perempuan kan berbekas mas. Enggak. Cepat tu semakin pulau subun untuk kekaran juga saling memahami datang. Enggak. Insya Allah. Nah, jadi pun yang terpaksa ikuti ini tak sekejap itu kota. Itu ratus macam gitu. Enggak. Enggak perlu. Enggak perlu bingkai jangan dengan kalau selasa ibu diri. Selasa ibu diri mau buat ibu. Enggak. Ibu kandung dia. Insyaallah. Kulo percaya kali ya. Kurang kali rai belum niku kan nggih kawin nomor kali. Terus sami ngeteng kan car. Kulo kali terus buat wonten panu rasa sungkan tapi jarak buat wonten. Insyaallah kulo. Saya percaya sama Dek Gusnia insyaallah karena sudah memahami. Dari seorang pendidik apa itu? Dari pendidik ya. Terus kula suwun walaupun apa ibu Kusnia ini belum punya anak, yang jelas walaupun anak itu sama nanti juga kita ajak ke sana, kita satukan ya. Walaupun ini nanti tetap berada di wilayah Pandaan, nanti sampean ke sana sini dengan anakku tidak ada masalah, karena itu jangan sampai putus, jangan sampai memutus tali persaudaraan yang kami apa nanti Allah akan tindakan ya. Apalagi anak, walaupun saya ini termasuk contoh dari keluarga saya sendiri. Sebanyak 7, insya Allah rupanya nggak tahu tukaran. Dan selang sana guyu kemarin ke rumah ya, kemarin ke rumah apa di rumah semuanya datang sana. Alhamdulillah kita sama-sama guyu. Tujuannya apa? Supaya ini menjadi keluarganya keluarga yang harmonis ya. Jadi antara ini tidak ada persaingan yang apa yang jelek, tapi semuanya dari yang baik semuanya. Jadi itu walaupun nanti insya Allah nanti memang saya suruh memang janji saya kalau sampai nanti apa ke Sibuaya bulannya ke Sibuaya atau mungkin bulan berikutnya, karena apa ini punya kerjaan punya ini dan sebagainya, kalau di sana insya Allah ini peningkatan.
ceritanya lebih banyak. Iya, kalau dibawa ke sini, soal yang penting sama dari awal. Iya, dari awal. Dari awal lu sudah kenal, sudah kenal. Iya, duanya yang kira-kira dia sama. Iya, makanya saya sudah kulit siap. Jadi tadi ini bisa makanya kalau kalian siap, saya rumahnya biarkan ditinggalkan lagi tidak apa-apa. Terus nanti suatu saat sampean juga bisa dekatlah dengan anak. Ini juga rindu anak sama, masih sama juga rindu. Anak tetap anak ya. Kalau istri di sana ada suratnya. Memang di sana sudah benar-benar nyatakan sudah tidak mau. Karena apa? Ini karena bukan kesalahan kita semua. Allah yang memberikan juga. Sudah habis dicorek. Sehingga di keduanya sama-sama tolak-menolak. Andai kata semua memang tidak ingin begitu ya. Walaupun ini sudah bertanggung, tidak ingin masuk tolak. Tapi Allah lepas kadung mutus. Terus tidak mau sak ini. Ya Allah ya. Akhirnya keduanya saling apa namanya? Saling menjauh dan ini tidak salah sana, tidak salah ini berarti Allah akan memberikan yang kedua. Mudah-mudahan jodoh ini nanti selamat. Ya, hari mohon dan pesan umumannya nanti sudah di apa sudah diada di rumah tangga sana. Ayo umumannya anak perselisihan rebutan, insya Allah. Ya, jangan seperti petinju rebutan menang. Ya, kalau kita wis ya wis jadi kalah. Tapi insya Allah ini juga ikutnya. Sana, tapi seandainya di sini pun yang bagi bapak yang bagi ibu persilakan kita dekatkan. Jadi antara kalau bisa antara ibu sana ibu sini itu ini bisa. Sehingga iso. Aku betapa senangnya ibu saya ini anaknya anak ibu aku senang sekali. Jadi betul. Saya tuh melihat rumah tangga orang kayak rukun kesana kesini. Hati saya tuh walaupun bukan menjadi bukan miliknya ya bukan milik saya, tapi saya tuh senang sekali. Untuk hari ini kita tutup dengan kita barangkali nanti mungkin saya ngomong ya kadang-kadang gak iso kadang-kadang salah kadang-kadang ketahuan dan ketok dewe ketok dewe kita mandiri kula atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya alat subuhannya gak ngomong-ngomong.